aku kaget. Cukup beraninya naik ke kepalaku. Kalau begitu, mesin pengubah dunia. Dengan memasukkan kata kunci ke mesin ini, maka apapun itu, baik benda atau makhluk hidup seluruh dunia, bisa diubah jadi sesuatu yang lain. Dan aku akan buat semua tikus menghilang dari dunia ini tanpa tersisa. Semua tikus. Aktifkan. Doraemon, ada kue nih. Aku salah tekan tombol. Tapi tidak apa-apa. Kalau seperti ini, tinggal tekan tombol yang satunya lagi. Loh, kok tombolnya tidak bisa? Jangan-jangan alat ini rusak. Tapi tidak mungkin. Kawan! Kalau begini, semua makhluk hidup di dunia akan jadi tikus. Aku tidak mau. Sepertinya masih belum ada yang berubah, tapi aku tidak yakin. Memang sih, aku sudah menghubungi Monty dari masa depan untuk segera datang. Semoga masih sempat. Kamu sedang apa, Doraemon? Wajah kamu. Wajahku kenapa? Ada kumisnya. Yo, Doraemon, kamu kenapa? Giant dan Sunny juga mulai berubah jadi tikus. Kamu jangan bicara yang aneh-aneh. Jadi menurut kamu wajah kami ini mirip tikus? Telinganya. Hei, Doraemon. Ekornya keluar. Kok kamu kaget? Kamu lupa, kami semua kan punya ekor. Iya, benar. Bagaimana sih? Kan memang seperti itu. Tidak bisa! Maafkan aku! Doraemon kenapa sih? Tidak tahu. Kalau begini, semua manusia akan benar-benar berubah jadi tikus. Di sini harga 2 potong makarel hanya 100 ya. Murah ya. Ya. Ayo bersulang. Cheers. Waktuku kira-kira tinggal 5 jam lagi. Kalau sampai saat itu mesinnya belum diperbaiki, semua manusia akan benar-benar hilang. Dunia ini hanya akan dipenuhi satu jenis makhluk hidup, yaitu tikus. Bagaimana ini? Aku harus segera memperbaiki mesin itu. Hei, itu berbahaya. Kucing juga mulai berubah. Oh iya, jangan-jangan. Ninja! Tip! Benar! Ninja juga sudah mulai berubah jadi tikus. Aku harus segera memperbaiki mesin itu. Aku pulang. Tip! Siang! Tip! Aku mengantarkan suku cadang yang sudah dipesan Tuan Doraemon. Cik. Tolong tanda tangan. Ini aku tinggalkan memonya. Tolong jangan sampai hilang ya. Baik. Nobita? Oh iya. Hari ini ada festival keju di department store depan stasiun. Wah, ini pasti seru. Ini ibu beri uang untuk beli keju. Beli berapa banyak, Bu? Semuanya mau? Sudah pasti mau. Aku... Aku juga. Baru kali ini aku lihat tikus jatuh cinta. Menu makan malam. Keju. Dunia
sudah berakhir. Tolong! Menakutkan, menakutkan, menakutkan. Aku tidak sanggup. Aku mau pulang ke masa depan. Nobita? Tapi aku tidak boleh begini. Yang penting aku perbaiki mesin itu dulu. Ini dari toko masa depan. Aku titipkan CD tutorial servis mesin pada anak laki-laki berkacamata. Jadi CD untuk memperbaiki mesin ini sudah diterima oleh Nobita. Cip! Ibu! Ibu mau bersih-bersih dulu. Ibu, lihat Nobita tidak? Tadi ibu suruh pergi ke toko keju di depan stasiun. Toko keju? Iya, tempat di mana semua tikus saat ini sedang berebut keju. Aku harus segera menemukan Nobita. Aku harus segera perbaiki mesinnya sebelum semua terlambat. Tempatnya di lantai 5. Maaf. Aku hampir mati. Bertahanlah demi Nobita. Akhirnya keluar juga. Aku harus fokus. Aku harus menemukan Nobita. Maafkan aku, Nobita. Kamu ada di mana? Ada apa ini? Nobita, kamu di mana? Nobita! Cip? Oh, aku bahkan tidak bisa membedakan yang mana Nobita. Tapi, walaupun sekarang wujudnya sudah berbeda, seharusnya aku yang paling hafal wajah Nobita seperti apa. Benar. Nobita! Cip? Nobita! Saja. Cuit-cuit. Aku mohon, berfungsilah. Ubah semua tikus jadi manusia lagi. Berhasil, akhirnya. Syukurlah, kamu sudah kembali. Kembali dari mana? Kamu bicara apa sih? Kamu tidak ingat ya, kalau barusan kamu jadi tikus. Aku jadi tikus? Kapan itu terjadi? Padahal sedikit lagi kamu 100% akan berubah jadi tikus. Tapi sedikit pun kamu tidak lupa sama aku. Setelah semua ini aku jadi lapar. Ayo, kita minta kue sama ibu yuk. Iya. Ibu! Ibu, minta kuenya dong. Ibu, sekarang ini... Jangan-jangan! Sup,